Kalau let's say dia lag sahaja, kan dia dah lag lepas daripada 3 minit, tak boleh nak apa-apa. So apa assumption dia sebabkan pakai fapping, kan, ataupun orang kata ramalan daripada pihak-pihak berkuasa akan menyatakan kau lag bukan kau seorang je lag, semua orang pun lag, dia akan cakap macam tu, kan. Ataupun kau lag sebab kau punya wifi, bukan kita orang punya pasal lah, so tak boleh nak buat apa-apa. So itu yang selalu berlaku lah ke dalam, di dalam tournament ni. Ni memang masalah ni lah, ni memang masalah PUBG Mobile. And bukan masalah salah Tencent atau salah PUBG Mobile, tapi sebab game ni melibatkan 64 orang dalam satu team. Now kalau dia pakai fapping pula, yang menjadi masalahnya adalah dia akan ikut average ataupun orang yang paling lag. So bila ada orang lag, yang contohnya aku ada mungkin 15 ping saja, 15 ms adalah connection aku, laju aku pakai 1 gig 2 gig punya kelajuan speed, aku pakai time internet dan sebagainya. Tetapi kalau let's say ada orang pakai streaming dekat rumah, dia pakai 8 mbps, dia pergi main tournament ni dengan selambanya, kan, dia dapat 3000 ms, dia dapat 3000 ping. So semua orang dalam game tu akan menjadi hampir ke 3000 ping tu untuk fair ping. So nama benda tu pun fair ping. Jadi itu yang menjadi masalah. So kalau ada satu orang lag, kononnya mungkin dia daripada, contoh dia daripada negara-negara yang jauh, daripada Vietnam contohnya, dia memang betul-betul duduk kat ceruk Vietnam, semua orang pun akan rasa lag tu. So dia jadi fair. Sebab itu dia orang tak buat remake-remake ni lagi. So itulah. Okay, waalaikumsalam guys. Samnan macam mana? Samnan aku tak berapa nak pasti apa yang berlaku dekat orang lah. Tapi lihat je eh. Serversi bukan kat Shanghai ke? Bukan. Serversi dekat C lah. Serversi dekat C, itu je. Samnan bot ke je? Samnan tak bot, dia bottom lah. Dia bottom dalam carta, tapi ya. Siapa kata week 3 aku? Jadi aku beranggapan offline tournament lebih adil dari online. Betul ke tak? Yes, betul. Itu sangat-sangat betul. Offline tournament adalah yang paling adil, dan hopefully insyaAllah liga yang seterusnya akan menjadi sangat-sangat adil kerana dijalankan secara offline, kalau tak silap aku. Ada berkemungkinan semua tim Thailand ke PMGC? Yes, berkemungkinan besar. Kemungkinan final offline ke je? Ya. Asal game jumper tak datang gaming house. Okay, kalau jumper tak datang gaming house adalah disebabkan oleh dia mempunyai komitmen yang tinggi kepada family dia, kan? Family dia, dia ada komitmen yang tinggi kepada family dia, kena jaga family dia. So ini adalah satu benda yang dia perlu buat, yang dia memang kena menjaga mak dia dan juga adik-beradik dia. So aku tak salahkan dia lah, bukannya dia degil sangat macam sombong ke nak pergi gaming house. Tak, bukan, itu bukan jumper. Jumper memang kena jaga keluarga dia.